بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musallim rahimahullah ta'ala Wa ala manaf'a fi ulumi fi darini amin Pas ya babu sawmi Ini bab tentang puasa Huwa lugatan al-imsaku Secara bahasa adalah menahan Menahan Anil muftir dari yang dapat membatalkan menahan anil kalam menahan dari omongan atau menahan dari keduanya ada hikayat dari ya hikayat Allah Taala tentang Maryam ini Nazarul Sauman ini Nazarul sauman Kata Sayyidah Maryam Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah yang bersifat rahman Bernazar Sukutan minal kalam Diam dari ngomong Diam ngomong Ya, <tcia> 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 yeah, jadi ada seorang perempuan ya, yeah beliau ya, Maryam nazar kepada Allah Subhanahu wa taala bersifat Rahman nazar enggak ngomong diam itu puasa juga diam 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 puasa dari ngomong Ya, puasa dari ngomong, oh, ini ini bagusnya, puasa diam, puasa ngomong, jadi nggak ngomong, diam berat tuh, oh. ini bagus, kalau banyak ngomong jelek, diam, hmm. itu secara... Uh, ya, apa? secara bahasa al-imsak ya. secara ya. syariat imsakun an muftirin bisurutil atiyati menahan dari yang membatalkan dengan syarat-syaratnya akan datang wa furidho fi sya'bana fi sanati saniyati minal ijrati wa dan diperdukan puasa pada bulan Sya'ban pada tahun yang kedua daripada hijrah. Ya. Yeah. Pada tahun yang kedua. Yeah. Yeah. tahun kedua daripada hijrah. Maka kalau begitu puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadan. Iya. Yeah. Jadi puasa Nabi 9 Ramadan. Kenapa? Karena Nabi masa tinggal di Madinah adalah 10 hari. Dan 9 seluruhnya adalah kurang. Kecuali satu tahun aja. Wahwa min khaso dan dia puasa, yaitu puasa Ramadan di antara segala kekhususan-kekhususan kita. Iya. 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 Ya, dia itu di antara kekhususan-kekhususan kita eh uh, maksudnya puasa Ramadan. Jadi kalau begitu puasa firman Allah kama kutiba minkum ini ya tasbihnya di sini kama kutiba diinterpretasikan ya dihamalkan diihtimalkan mutlak puasa ya bukan ukurannya bukan masanya bukan mutlak puasa kama kutiba ala lazina min kumliku. Jadi puasa Ramadan adalah min khasa isina. Di antara kekhususan-kekhususan daripada kita. Jadi khusus untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu oh. alaihi wasallam diwajibkan puasa Ramadan. Yang lain enggak. Wa minal ma'lumi minad dini bidarunati dan puasa di antara yang diketahui daripada agama dengan darurah dengan nyata puasa Ramadan. Kita kalau datang puasa Ramadan gembira sekali ya. Puasa Ramadan. Setahun sebulan sekali dalam setahun. Ya. <laughs> yeah. Jadi diketahui daripada agama dengan darurah, karena kewajibannya didukung dalam Al Qur'an dalam Al Hadis jadi nyata yang dimana siapa yang mengingkari ya puasa Ramadan maka dia akan kupur ya, mengingkari kewajiban puasa nah, itu uh, konsekuensi daripada eh uh, darurah. Diketahui daripada agama dengan secara darurah, maka siapa saja yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan kubur. Hmm. Yajibu saumu syahril ramadhana wajib puasa bulan Ramadan ijma'an dengan ijma'. Mikamal syabana 30 ayaman. Dengan sempurna bulan Syaban 30 hari dengan sempurna bulan Syaban 30 hari. Auruyati adlin wa idin atau ya, melihat seorang yang adil. Hmm. Jadi bisa dengan uh, sempurna bulan Syaban 30 hari. Ya, kalau sudah sempurna bulan Syaban, ya selesai bulan Syaban berarti masuk Ramadan. Pertama, yang kedua <tuh> melihat bulan oleh orang yang adil satu orang cukup satu orang cukup bulan belum 30 hari ya baru 29 hari tapi bulan sudah dilihat oleh seorang yang adil yang adil ini maksudnya apa seorang yang akhlaknya baik bagus soleh ya eh seorang yang adil tapi adil di sini Ya, ada riwayat. Ya. ya. Jadi kalau ada riwayat perempuan bisa. <laughs> Jadi walaupun belum 30 hari, kalau udah dilihat bulan, maka sudah mulai puasa. Walau masturan hilal aku bakal gurubi sekalipun tertutup, ya hilalnya bulannya setelah surut matahari. Iya. Yeah. <laughs> walau masturan sekalipun tertutup, walau masturan. Ya, yeah. sekalipun e, uh, masturan uh, adilnya. Hmm. Walau kana ka ya yeah, gitu. Walau kana ka walau kana ka zalikal adlu masturan sekalipun adilnya orang itu tertutup. Ya. Yeah. Ya, jadi sekalipun adilnya tertutup, eh, ya, sekalipun keadilnya tertutup, artinya nggak ketahuan, ya tertutup, nggak diketahui pasiknya. Jadi kalau begitu ini adilnya zuhir, ya. orang ini baiknya sang, eh, baiknya zuhir. Berarti di sini adalah ya. Ya. Adilnya adil syahadah gitu ya. Walau uh, hilalahu uh, menjadi maf'ul daripada ru'ya atau melihat bulan orang yang satu orang yang adil sekalipun adilnya tertutup dia melihat ya, atau melihat seorang seorang yang adil sekalipun adilnya tertutup ngelihat apa ilalahu akan bulan tanggal satunya ya bakdal gurubi setelah surup matahari setelah surup matahari nah, jadi ngelihat tuh setelah surup matahari oh. Idza sya'ida Mi'a indal qadi Ida sya'ida Ida sya'ida sya Biha indal qadi Apabila telah menyaksikan dengannya di sisi kodi, sisi seorang hakim, dan menyaksikan di sini memutuskan. Ya, jadi apabila diputusin, maka tadi wajib puasa Ramadan. Hmm. Wajib puasa Ramadan. Jadi kalau udah ha hakim putusin wajib kita puasa Ramadan. Iya. Yeah. Walau ma'ait bakiu ghaimin sekalipun serta menutupnya awan sekalipun serta menutup awan kalau emang kelatan ya bilapsi dengan lapas ya sekalipun kelatan walau ma'ait bakiu ghaimin sekalipun serta menutup awan kalau kelatan ya maka wajib puasa karena pak ditetapin sama pemerintah. Kalau pemerintah tetepin ah kita wajib puasa. Milaps dengan lafaz asyhadu anni raaitul hilal au anna Aku bersaksi bahwa aku telah melihat hilal atau bahwasannya itu adalah bulan tanggal 1. Ini seorang yang adil. Melihat seorang yang adil wala fi qawluhu asyhadu anna ghadan min ramadhana dan tidak cukup perkataannya asyhadu anna ghadan min ramadhana aku bersaksi besok daripada ramadhan enggak bisa begitu iya yeah. jadi ngomongnya mesti asyhadu anni raaitul hilal atau uh, annahu alla wala yukmalu ala syahadati illa bi syahadati an dan tidak diterima atas kesaksiannya itu kecuali dengan kesaksian dua orang. Ya, harus ada dua orang. Wa bis sumuti ru'yati ila Ramadhana indal qadi bi sya'adati adlin. Mana ya kama marra. Wa bis sumuti dan dengan tetap ru'yati ila Ramadhana dan dengan tetap melihat bulan Ramadhan, bulan ya Ramadan tanggal 1 Indal Qadi di sisi Qadi Hakim di adlin dengan kesaksian seorang yang adil baina ini di hadapannya kama marra sebagaimana telah lalu keterangannya Jadi tetap tuh sudah disaksikan diputuskan oleh so, ya, oleh sudah diputuskan oleh seorang hakim dengan adanya orang yang melihat bulan wa ma'a qawlihi sabata indi dan serta perkataannya sabata indi telah tetap di sisiku dia bilang begitu ya wajib maka wajib as-saum al puasa ini seorang qadi begitu katanya ya sabata indi telah tetap di, di, sisiku maka wajiblah puasa ala jami'i ahli al-baladil mar'i wajib puasa atas kalian ahli negeri yang dilihat bulan padanya. Jadi kalau kata pemerintah suruh puasa udah puasa aja, ya. Jangan repot-repot, gitu ya. Jangan repot-repot, udah -repot, ikutin aja. Ya, ikutin aja suruh puasa puasa. Ini repot repot Ini kalau kita menghitung-hitung aja tetap ya kalau pemerintah kita namanya tunduk sama pemerintah kenapa ya wa'tasimu bihabillah biar ada persatuan kesatuan <laughs> jadi biar enggak bingung gitu ya kalau pemerintah suruh puasa boleh enggak puasa boleh ya udah puasa kalau kata pemerintah enggak dulu boleh enggak ikutin? Eh boleh. Ya udah ikutin aja kenapa sih? Jadi jangan repot-repot. Jadi kita lebih mengkedepankan persatuan dan kesatuan. Ya. Jadi enggak bingung tuh rakyat yang di bawah. Ya. Kadang orang Islam aja yang di bawah bingung tuh bagaimana yang non-Muslim ya. atau orang non muslim Islam beda-beda ya gitu wa kasumuti 'indal qadi al khabarul mutawatir biruyatihi walau min kuffarin li faadati ilmi Dan seperti tetap ya, di sisi adalah yaitu khobar yang mutawatir dengan sebab melihat bulan. Sekalipun dari orang-orang kafir, ya, sekalipun. <guluh> Liifadati il ilma daruriyah karena memberi faedah akan ilmu yang daruri. Ilmu yang nyata itu mah melihat bulan siapapun bisa ngelihat wa zannu dukhulihi bil amaratin لَا lati la adatan karuyatil qanadil mu'allaqati bil mana'iri wa zannu dukhulihi dan sangkaan memasuknya sangkaan masuknya sangkaan masuknya bulan bil amaratin dengan tanda yang jelas alati yang la tidak ya tidak khilaf enggak berbeda enggak salah lah, ya enggak enggak khilaf adatan pada adatnya enggak salah dah adatnya dah karuiyatil qanadil seperti ngelihat lampu-lampu almu alakoti yang digantung bil manairi di menara ini dulu ya kalau sekarang kan sudah ada pengumuman di televisi, handphone, apalagi. Maka ketika ada pengumuman, pemerintah umumin puasa, ya udah jadi puasa. <tuh> ya, yeah, jadi buat sehingga buat orang awam enggak bingung. <tuh> ya yeah, kalau kita ngaji, kita ngitung, kita tahu. Tapi untuk orang yang awam, nah ini kan jadi bingung. Yeah. Jadi jangan bingung-bingung. Pemerintah tetepin puasa, kita ikutin puasa. Ya. Kita menghitung, tetap kita ngitung aja biasa. Ya. Bikin kalender ya nggak apa-apa, bikin aja. Pemerintah suruh kita untuk puasa dan emang berdasarkan keilmuan, bukan sembarangan, maka kita patuhin, kita lebih mengutamakan wa'tasimu bihamdillah biar bersatu. Wallahu